Halo Nino, Mama ada. Tante mau bicara nih. Eh, Tante Selvi, ada kok Tante, cuma lagi mandi. Oh, lagi mandi ya? Emang ada apa ya Tante? Nanti Nino sampaikan ke Mama. Gak apa-apa. Kalau begitu, nanti suruh Mama telepon Tante ya. Oke Tante, tapi Tante nggak mau masuk dulu atau sekalian nunggu Mama aja selesai mandi? Gak usah, Tante pergi dulu ya. Wah, sepertinya ini waktu yang tepat untuk menjalankan rencananya. Saya lakukan sekarang aja. Sebentar lagi saya akan menguasai harta Mirna. Hahaha. Nino, Mama pergi mengajar dulu ya. Kamu tidak usah kemana-mana, cukup di rumah saja. Soalnya lagi musim hujan. Oh iya mah, Nino nggak keluar-keluar kok. Tadi Tante Selvi datang di sini cari Mama. Tante Selvi? Emang kenapa dia cari Mama? Gak tahu juga, Ma. Katanya nanti telepon Tante Selvi. Oh iya, nanti Mama telepon deh. Mama berangkat dulu ya. Oke, Mama. Hati-hati ya. Halo? Ini siapa ya? Hah? Mama? Tidak. Kenapa semua ini terjadi? Tidak. Mama! Mama, kenapa Mama cepat sekali meninggalkan Nino? Sedangkan Nino masih butuh Mama. Bagaimana Nino ke depannya, Ma? Sepertinya Nino sangat sedih malam ini. Waktunya saya mengambil tindakan untuk mengambil hati Nino. Eh, Tante Selvi, bikin kaget aja. Ada apa Tante malam-malam gini datang ke sini? Ini Tante khawatir sama kamu, Nak. Kamu kan sendirian. Tante mau tanya, apa makanan kamu masih ada? Masih ada kok Tante, sisa yang kemarin. Oh gitu, kalau Nino butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya bilang sama Tante. Iya, Tante. Tante, masuk aja dulu. Nino, kamu gak usah terlalu sedih ya, Nak. Anggap Tante ini sebagai orang tua kamu. Iya, Tante. Makasih sudah merhatiin Nino. Sebenarnya, Tante juga sangat sedih atas kejadian ini. Iya, Tante. Nino juga kaget dan terpukul. Iya, Nak. Kamu harus tetap sabar dan tabah ya, No.
Iya, Tante. Mau bagaimanapun, ini semua takdir Allah. Nino harus selalu kuat. Kalau Nino takut sendirian di sini, Nino bisa kok tinggal di rumah Tante. Gak apa-apa. Gak usah, Tante. Nino di sini aja, biar bisa merasa dekat sama Mama. Intinya, kapanpun Nino butuhkan bantuan Tante, rumah Tante tetap terbuka untuk Nino. Iya, Tante. Kalau Nino butuh apa-apa, pasti bilangnya ke Tante. Kalau begitu, Tante pulang dulu ya, Nak. Ingat, kalau Nino butuh apa-apa, Tante akan selalu ada untuk Nino. Tante Selfie, tunggu dulu. Halo, sebentar lagi kita akan menguasai harta Mirna. Sisa kita mengambil hati anaknya. Hah? Ternyata Tante Selfie. Tidak, lalu Nino harus percaya sama siapa, Mama? Mama, ternyata semua karena Tante Selfie. Apa yang harus Nino lakuin untuk membalas dendam Mama? Sedikit lagi, saya akan menguasai harta Mirna. Sisa Nino akan saya singkirkan, lalu harta Mirna akan jatuh ke tangan saya. Hahaha. Ternyata saya ketiduran di kuburan Mama. Loh, kok ada suara ambulans sepagi ini? Apa? Ambulansnya berhenti di rumah Tante Selfie? Ada apa ya?